mengetahui ya, tapi Allah Maha mengetahui. Jujurlah sama Allah. Benar atau salah? Oke, ingatkan pertanyaannya. Menunaikan zakat adalah rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Dewi Munir, SPD ATKM, sebagai Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Arif Tasbih 2 Medan. Jadi setiap Ramadan kita selalu mengadakan acara-acara seperti ini. Tetapi pada tahun ini 2023 ini agak istimewa. Lebih banyak acara kita pilih. Di antaranya pada Ramadan Februari kita mulai dengan sunat musuh. Kemudian MTQ sedang berlangsung. Dan yang lebih istimewa pada tahun ini kita mulai lomba-lomba penguasaan Sleman, wilayah saudara-saudara kita yang baru yang mualaf, yang tentunya 2 tahun ya, saya kaget luar biasa banyak kita mengharapkan saudara-saudara kita ini agar lebih semangat untuk mendalami agama Islam. Dan juga kita lihat ini kecil UKM juga kita undang festival yang di sini mengapel memamer produk-produknya agar bisa mengangkat ekonomi usaha menengah kecil mikro lah kita sebut. Dan kemudian MTQ ini cukup ramai ya, segala tingkat umur dan macam-macam jenis yang diadakan di tingkat Kota Medan. Nah, untuk tingkat Kota Medan ini baru sekali ini kita adakan, dan kita harapkan ini akan berlanjut terus setiap tahunnya. Juga demikian juga semalam. Untuk kegiatannya sendiri dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Untuk kegiatan yang berlangsung di sini? Oh, kita kalau kegiatan ini ya bervariasi, ada dari pagi sampai sore, rata-rata pagi sampai sore. Dan kadang-kadang ada yang parah, kita ada 3 ruangan, aula ruangan, kemudian ada masjid, kemudian ada ruangan lagi di lantai 2 di masjid. Jadi kadang-kadang bersamaan. Masih kalau cabang harapannya dengan kita selamat ini sebelumnya juga di syiar saya harapkan saya kebetulan sebagai ketua forum silaturahim PKM Indonesia Kota Medan, saya harapkan kegiatan seperti ini juga akan diadakan di masjid-masjid di seluruh Kota Medan. Ya cukup banyak ya, 1.200 masjid di Kota Medan ini. Kalau kita ada kegiatan seperti ini kan luar biasa sosialnya, tentu bagi anak-anak kita itu akan lebih memacu semangat belajar Al-Quran dan juga terutama untuk para mualaf ya. Karena di sini saja banyak teman-teman lain juga bisa terpacu lagi karena mereka di sana mualaf, karena untuk mereka menambah ilmu ke masjid ya. Nah kadang-kadang semangatnya jadi turun karena kesibukan sehari-hari. Nah dengan ada festival seperti ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang baru ini akan jadi terpacu lagi menguasai ilmu agama Islam.